Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpi Haikal Batu Akik. Ya, memposting batu akik. Ini sekarang saya sedang memegang batu galih liwung atau kelapa. Ukurannya besar ya. Ukurannya besar. Ini untuk para pecinta batu akik. Yang ukuran besar-besar seperti ini natural asli dari kayu liwung. Ya, termasuk langka dan sulit didapatkan karena ini galih, ini sudah mengkristal, bukan kayu. Nah, yang model kayu juga ada di saya. Yang model kayu juga ada. Contohnya ini. Kalau ini masih kayunya. Ini belum jadi batu, ini masih kayu. Ya, kalau ini sudah mengkristal menjadi batu. Ini sudah keras. Ya, ini masih kayu. Tapi dibentuk akik. Ini ada HP. Ya. Tapi tidak semua HP ya. Nah, untuk hanya ini saja. Ini yang kayu liwung. Nah, lihat dulu motifnya seperti ini bertotol-totol. Bertotol-totol seperti ini kayu ya. Karena ini akar liwung, mungkin ada yang mencari atau membutuhkan. Atau yang sedang hobi dengan bentuk seperti ini, bisa chat saja ke nomor WhatsApp saya di 0896 3168 3995 ya. Oke, inilah batu akiknya. Ini bentuk ring ikatannya. Tapi ini kalau mau batunya saja bisa tanpa ring. Nanti ini masih bisa dibuka. Makanya yang kalau batu-batu khusus seperti ini saya kadang tidak pakai ikatan tanam karena membukanya itu resiko. Ya, ini juga sama. Kalau ini dia kayu ya, walaupun kayu tapi natural. Nah, ini tidak mengkristal. Ini tidak mengkristal menjadi batu, tapi ini masih berbentuk kayu. Kalau ini sudah mengkristal, ini sudah keras. Lihat teksturnya, tidak dipernis, tidak dilicinkan oleh cat atau apa, tapi emang dari batu digosok menjadi seperti ini. Dari bahannya ya. Ini kayu liwung itu akar kelapa batu akiknya ya. Nah, saya juga masih mencari atau mengumpulkan jenis-jenis batu akik yang lainnya, batu akik yang sedikit agak disebut apa namanya, disebut langka atau beda. Ini ada yang seperti ini, pusar bumi keong buntek, ini ada ya. Ini natural, ini juga natural, pusar bumi. Ini badar besi merah, ada. Nah, tapi saya masih mengumpulkan, walaupun banyak, alhamdulillah kepesanan juga penyesuaian. Nah, ini kayu liwung. Ini hanya biasanya dipakai oleh penghobi-hobi batu yang ukurannya dimensinya besar. Ya, dimensinya besar seperti ini. Nah. Oke, ini video saya langsung ya di channel Alpi Haikal. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah berkunjung, terima kasih yang sudah memberi kepercayaan belanja ke saya. Ya. Kalau saya mengirim batu beda dengan yang dipesan, saya siap mengembalikan uangnya kembali. Asalkan batu itu masih ada. Ya. Misalkan Anda memesan batu seperti ini. Tapi yang datang bukan seperti ini. Batu biasa yang ukurannya sama gede seperti ini. Misalkan datangnya batu yang seperti ini. Pesan yang ini, saya kirim yang ini. Itu saya akan bertanggung jawab. Saya juga tidak mau mencurangi atau menipu dalam mencari rejeki ya. Mungkin ini batu akik liwung ini sangat fenomenal ya. Nah, untuk yang mengerti, lihat teksturnya. Tekstur kayu liwungnya ya masih ada. Kalau bahasa sayanya totol-totol. Seperti macan. Ya, ini yang disebut dengan liwung ya. Nah, sekian videonya.
Terima kasih kepada para subscriber yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sukses, dikabulkan segala urusannya, dan dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan juga, dilapangkan rezekinya yang sudah menonton video ini. Allah berikan kemudahan segalanya kepada semuanya ya. Nah, jika minat mencari barang-barang antik, bisa hubungi saja, mungkin di saya ada atau saya bisa menyiapkannya di channel Alfi Haikal ini. Oke. Tapi yang tidak susah-susah juga ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap batunya.